sekarang kami sedang buat ni, explore di tempat ni, di rumah kelab Bukit Rasa yang sudah lama ditinggalkan. Kami pusing, tempat ni memang luas lah. Thank you.
ini boleh dikatakan besar, termasuk kawasan swimming pool tadi. Tempat ini boleh dikatakan hampir 20 tahun ataupun lebih kita tinggalkan. Selepas ini kita akan kongsikan antara benda-benda yang menarik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi di channel Di Panahon Explorer. Kali ini kami akan menceritakan tentang eksplorasi kami ke sebuah tempat yang dikenali sebagai Kelab Bukit Rasa, yang sudah lama ditinggalkan. Dan tempat ini mempunyai dua bangunan ataupun dua tempat yang berdekatan. Menurut informasi yang kami dapat, tempat ini sudah terbiar selama hampir 40 tahun. Tempat ini dibiarkan sebab pemilik sebelum ini mengalami masalah kewangan, dan yang pemilik ini sering bertukar ganti dan akhirnya diambil alih oleh bank, dan tempat ini terbiar sehingga sekarang. Okay, seperti yang saya cakap tadi, tempat ni ada dua buah bangunan, itu di atas dan bawah. Tempat di bawah ni, daripada tinjauan yang kami lakukan, dia ni tempat untuk sukan indoor game termasuk squash dan lain-lain. Tempatnya betul-betul menghadap jalan utama di Bukit Rasa. Yang bangunan di atas ni tempat orang bersosial, dan terdapat juga satu kolam renang. Okay, tinjauan kami pada waktu malam, tempat ni memang menyeramkan, terutamanya dengan keadaan bangunan yang lama ditinggalkan. Dan apa yang paling merisaukan ialah terdapat binatang-binatang berbisa di tempat ini. Apa yang kami dapat sepanjang eksplorasi ini, kami anggap tempat ini satu ketika dahulu memang satu tempat yang cantik dengan keluasan tempat yang ada dan kedudukan yang ada di atas bukit. Kami bayangkan tempat ini satu ketika dahulu memang jadi tumpuan kepada penduduk setempat, tapi sayangnya tempat ini telah dibiarkan. Pengalaman menarik sepanjang kami berada di tempat ni, apa yang kami dapat, dapat merasai suasana di dalam kawasan ni, di bangunan ni. Dan sepanjang eksplorasi, ada ketika kami terdengar bunyi-bunyi yang tidak diketahui sumber. Jadi saya anggap tempat tu berdekatan dengan kediaman orang. Jadi kemungkinan besar bunyi itu datang daripada rumah yang berdekatan. Dan ada juga bunyi yang pelik ataupun ganjil yang kami memang tidak dapat jawapan, tetapi sayang tidak dapat direkam, tidak terakam di dalam video. Terima kasih kerana menonton. Saya harap anda semua suka dengan video ni dan sokong kami. Sila like, share dan subscribe. Enjoy.